agama berpegang kepada kalimah duit. D untuk doa, U usaha. Doa, usaha. I istiqamah, berpanjangan. T baru tawakkal. Dia tak tiba-tiba je. Kalau anak kita gagal dalam periksa, mula-mula sekali pilih guru tuition yang terbaik ngajar dia. Ha, dia bukan agama kita tiba kling, dia tiba-tiba berubah itu, tak boleh. Allah bagi nikmat pada kita ni tak pernah berhenti. Melainkan kita tu berhenti daripada bersyukur. Saya suka doa imam tadi tu. Ya, minta supaya kita jadi bersyukur. Sebab tu Nabi ajar, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantu aku dalam aku mengingatimu, ya Allah. Ya Allah, bantu aku dalam aku bersyukur padamu, ya Allah. Ya Allah, bantu aku dalam aku memperbaiki amal ibadah terhadapmu, ya Allah. Tiga. Allah kata, suruh kita minta, ya Allah, tolong aku, ya Allah, supaya aku dapat ingat padamu. Bahasa mudah, kalau kau tak tolong, ya Allah, aku sering lupa. Lupa, 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 lupa. Dah bankrupt. Baru macam tu, panggil budak tahfiz baca surah Yasin. Bila rumah ada gangguan jin, masa tu barulah panggil orang masjid, main baca surah Yasin. Tu pun dia tak baca juga. Dia dekat luar, gudang garam. Aduh, kan kesian kita ni. Kesian dengan diri kita lah. Saya belajar ilmu perubatan Islam dengan arwah Dato' Ismail Kamus, dengan Darussalam. Belajar sikit-sikit je lah. Dulu saya buat perubatan Islam di Surau Jumaat Al-Bayan, di apa, Bukit Beruntung, dekat dengan Public Bank. Tapi bila buat, makin buat sampai pukul 3 pagi, orang duk datang lagi, tak nak lah. Jenuh kita. Sekarang ni saya, sebab kita sibuk dengan ceramah. Pesakit yang paling ramai sekali orang perempuan. Orang perempuan cukup takut jin dia. Dia tak tahu laki dia tu segala datuk punya jin. Dia bukan tahu. Dia cukup takut jin. Masalah kita juga. Masalah kita juga. Ustaz, tolong datang rumah boleh Ustaz? Buat apa? Rumah saya ni keras Ustaz. Saya pergi betul buat pakai batu bata. Ya. Saya memang tak layan benda ni. Pelik manusia. Ustaz, ni orang perempuan selalu panggil orang perempuan. Ustaz, tolong Ustaz datang rumah sekejap. Tengok, tolong buat pagar. Saya bukan kontraktor. Itu pun tak reti nak faham. Puan-puan, kalau siapa yang takut jin. Tapi sebenarnya jin tu takut dengan kita. Sebenarnya jin tu takut dengan kita. Okey, dia kalau boleh tak nak jumpa kita. Sebab kita, dia dengar azan dia lari. Kita dengar azan tak lari-lari, kebal. Kebal ke tak reti tak tahulah. Jadi jin tu dia tak takut dengan kita, so kita tak payah takut. Macam mana nak selamat diri? Dalam hadis Nabi kata kalau kita nak selamat dalam rumah kita, baca surah Al-Baqarah. Nabi kata, barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah dalam rumahmu, maka syaitan di dalam rumah akan keluar daripada rumah dan tertahan syaitan daripada luar, tak boleh masuk dan tidak dapat dijangkaui oleh ilmu sihir. Hadis sahih Al-Baqarah. Ustaz, ayat berapa? Ini perangai kita. Ustaz kata surah. Surah maksudnya ayat pertama sampai 286. Ustaz, pasang CD boleh tak? Rasa macam nak luku kepala. Pasang CD. Nabi kata kalau nak bagi kuat lagi, tunjang kekuatan tu, tambah baca surah Ali Imran 200 ayat. Jadi 486 ayat. Tak payah panggil boh mau. Bomo. Tak payah panggil ustaz. Kadang-kadang ustaz tu pun baru ustaz. Letak macam-macam. Mengaku ustaz. Oi, bukan main buat air sekian. Package 4,800. Orang jual agama sekarang ni pelik-pelik. Dan sebab kita pun dah tak reti, jahil.
dia. Ustaz tu sendiri pun dia tak baca ke rumah dia. Dia baca rumah kita sebab kita bayar je. Maka tak perlulah bersusah payah. Kita baca je sendiri. Ambil satu hari satu muka surat. Besok tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Sampai habis. Setahun, setahun, setahun lah. Tapi niat baca surah tu untuk Allah keluarkan kejahatan dan keburukan daripada rumah kita ni, dan tahan kejahatan dan keburukan daripada luar, jauhkan kejahatan si sihir. Tu hadis sahih. Tak payah baca di air, siram keliling rumah. Selangor air kurang. Kutub merata-rata, pergi buang merata-rata. Islam ni bukan agama ajaib ni. Bila nak ambil SPM, boleh buat air penawar. Kalau dah sepanjang tahun, dia gagal aja minum air, takkan lulus. Kembung perut aja. Agama memang mengajar begitu. Ini kita jenis terpesona. Oh, pantang yang cakap tu pakai jubah, janggut panjang, singgit, serban ni begini, habis. Eh, bahaya sebenarnya. Agama tak. Nabi kata, apabila ditanya oleh para sahabat, bila mana sakit, kata Nabi, carilah dukun yang paling mahir, pakar dalam satu-satu penyakit. Ya, bila tak ada ubat, Nabi ambil air, pegang dengan tangan kanan, dan kemudian baca surah Al-Fatihah. Bukan baca Yasin. Hadis kata surah Al-Fatihah. Habis, tiup. Minum. Dengan doa, moga Allah bagi kesihatan. Baki, tuang dekat tapak tangan. Sapu dekat tempat yang sakit. Lepas tu, ustaz, start kereta, pergi hospital. Dekat je Sungai Buloh. Dia kena macam tu. Dia bukan tiba-tiba. Oh, dak. Dia sebenarnya dak. Agama begitu. Agama berpegang kepada kalimah duit. D untuk doa, U usaha. Doa, usaha. I istiqamah. Berpanjangan. T baru tawakan. Dia tak tiba-tiba je. Kalau anak kita gagal dalam periksa, mula-mula sekali, pilih guru tuition yang terbaik mengajar dia. Dia bukan agama kita tiba kling, dia tiba-tiba berubah itu, tak boleh. Macam itulah kalau kita nak duit banyak pergi kerja. Tak payah cari harta korun. Korun mati lama dah. Itu jadi manusia.